السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ilma fahma amin ya Robbal alamin. Selamat datang kepada para santri-santri online. Malam ini kita ngaji ikhya. Mungkin agak spesial karena saya pakai kaos spesial ini, kaos yang dibuat oleh para Santri-santri ikhya ada Mas Hovir, ada Cak Maskur, Mas Usep, Mbak Firoh dan yang lain-lain. Inisiatif mereka yang sangat baik, dan saya menganjurkan mungkin ada baiknya bagi teman-teman untuk ngaji ikhya sambil memakai kaos ini kalau sudah beli, sehingga menghargai kerja keras. Uh, usaha teman-teman yang sudah mengadakan kaos ini untuk untuk fundraising ya Mas uh, Gofir dari Purbalingga Mas atau Cak Mashkur dari Jakarta yang didukung oleh teman-temannya yang lain Mas Usep, Mbak Firoh, Mbak Janet Mbak Hidayat Tutoyivah dan yang lain-lain jadi untuk mengapresiasi kerja keras mereka alangkah baiknya kalau pas ngaji ikhya kita Pakai kaos ini Kemudian kalau mau bisa juga di foto, di share di kolom komentar uh, ngaji ikhya ini ya Biar seru-seruan saja ya <guluh> uh, Mari kita mulai ngaji kita dengan membaca Al-Munkith Tapi sebelum itu mari kita membacakan Al-Fatihah Malam ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca Al-Fatihah, juga kita hadiahkan secara spesial kepada uh, seorang Kyai Muda yang merupakan cucunya, Mbah Hashim Ashari, Syekh Hashim Ashari, yang baru meninggal hari Rabu kemarin. Uh, Gus Muhammad Zaki Hadiq, saya sedih sekali karena beliau ini adalah cucu atau sepupu dari Gus Dur yang mengasuh pondok putri Al-Masruriyah di Tebu dan meninggal dalam usia yang muda sebagaimana kakaknya Gus Isam Hadzik yang juga meninggal dalam usia yang muda. Saya sedih sekali ya. Semoga Gus Zaki amal-amalnya diterima oleh Allah, diterima oleh Allah dan segala kesalahannya diampuni oleh Allah dan pondoknya terus berkembang, okay. diteruskan oleh generasi berikutnya dan semoga ada penggantinya di masa depan dan apa semoga kiai-kiai kita yang lain diberikan umur panjang oleh Allah diberikan kesehatan ya Bismillahirrahmanirrahim ila rohi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin <coughs> wa ila arwahil ali wal ashabi azmain wa ila arwahil auliya wa syuhada wa salihin وإلى أرواح العلماء الصالحين والمؤلفين والمصنفين خصوصا إلى روحي حجة الإسلام أبي حامد الغزالي قدس الله سره ونور ضريحه وعد على بركاته ونفعنا بعلومه وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين, والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أرواح علمائنا مؤسسي جمعيات نهضة العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى وخصوصا إلى أرواح علمائنا مؤسسي المعاهد الإسلامية غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأصدقائنا لهم جميعا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب يسر وعين al mungkit minat dolal halaman 115 ya kita masih berbicara mengenai soal an-nubuwah atau kenabian profesi dalam bahasa Inggrisnya ya kenabian suatu ajaran penting di dalam Islam ya dalam Islam itu ada tiga ajaran penting ya al-uluhiyah an-nubuwah dan al maat itu itu ajaran penting al-uluhiyah ketuhanan jelas ini merupakan fondasi penting di dalam Islam ya kita percaya kepada Allah kepada pencipta alam raya ini kemudian yang kedua adalah an ya kenabian karena Allah itu mengirimkan petunjuk kepada para makhluknya terutama petunjuk yang berkaitan dengan moralitas ajaran-ajaran moral itu lewat satu perantara lewat wasilah ya wasilah itu ya nabi karena itu memahami aspek kenabian penting yang terakhir adalah al maat ad, ya al maat ad artinya adalah ya hari akhir nanti kita beriman bahwa sesungguhnya nanti setelah kita mati ada kehidupan yang lain dan kita dibangkitkan di sana dan segala tindakan manusia akan akan diadili ya dimana keadilan di dunia nggak pernah sempurna ini ya Enggak pernah ada keadilan yang sempurna di dunia. Enggak ada itu. Ya memang ada pengadilan, tapi pengadilan itu ya pengadilan manusia. Ya, yang oleh Kanjeng Nabi digambarkan eh, nah nahnu nahkumu bizawahir ya. Kita ini kan dalam pengadilan di dunia menegakkan keadilan berdasarkan evidence-evidence, dalil-dalil yang kelihatan, yang zohir Ya yang sejatinya kita nggak tahu wallahu yahkumu atau wallahu yatawallas sarair. <tuh> Allah itu yang mengetahui hakikatnya sejatinya sesuatu karena itu keadilan yang hakiki tidak akan pernah tercapai di dunia. Ya, the real justice ya, keadilan yang hakiki tidak akan pernah tercapai di dunia. Jadi uh, selalu keadilan di dunia inilah keadilan yang yang kurang, ya, yang ya manusia hanya mencoba mendekati keadilan, ya, aproximasi, jadi mendekati, mendekati, tapi nggak pernah mencapai keadilan yang sesungguhnya, ya. Karena itu kita uh, mengimani ada kehidupan lain setelah kehidupan fisik sekarang ini yaitu kehidupan almat kembalinya kita kepada Allah di sanalah the real justice itu ditegakkan keadilan sesungguhnya itu ditegakkan karena itu kita sebagai umat Islam itu tiga ini fondasinya ya kita punya tiga fondasi al uluhiyah an nubuah dan almat nah dalam kitab al mungkis yang bagian ini kita membicarakan mengenai al nubuah kenabian itu mari kita baca halaman 115. Bismillahirrahmanirrahim. Faida jarrabta Ya ini paragraf terakhir ya. Faida jarrabta dalika fi alfin wa alfini wa alafin khasolalaka ilmun zoruriyun la tatamarofihi. Faida jarrabta maka jika menguji engkau, mencoba engkau dalika hal-hal yang sudah disebutkan kemarin. Ya fi alfin di dalam kasus seribu ada seribu orang kamu uji berdasarkan ujian-ujian kemarin, ucapan-ucapannya, uh, tindak tanduknya, pengetahuan yang dia peroleh yang nggak mungkin diperoleh dengan akal biasa dan seterusnya. Ya. Uh, kemudian perubahan sosial, perubahan mental, perubahan spiritual yang ditimbulkan oleh orang itu, kamu coba survei atau observasi sekian ribu kasus ya kamu kalau uji sekian ribu orang dengan kriteria yang sudah dijelaskan kemarin pada pengajian yang minggu lalu wa alafin dan dan beribu-ribu ya beribu-ribu wa alafin dan dua ribu wa alafin dan beribu-ribu ya sejuta dua juta dan seterusnya Hasalah maka akan terjadi maka akan timbul laga bagimu ilmun ilmu dorurion yang bersifat mendesak darurat ilmu yang karena saking pastinya nggak mungkin kamu tolak kebenarannya sehingga seperti situasi darurat situasi yang nggak bisa kamu tolak karena darurat ilmu ya ilmu, ilmu, ilmu seperti itu lata tamaro yang tidak akan ragu-ragu engkau fi di dalam ilmu dorurion ini kamu kalau sudah menguji sekian ribu, dua ribu, beribu ribu orang, ya, kamu akan tahu, oh ini ini orang spesial. Ini nggak mungkin kalau nggak nabi. Ini orang biasa. Ini kiai. Ini ustad. Ya kaleng-kaleng atau semacam itu ya. Kita tahu semua. Jadi orang kan bisa ngerti kan. Oh seperti ini 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 orang orang hebat ini ya. Ini berilmu. Ini ilmunya ya berilmu tapi sedang-sedang saja, ini orang yang memang kata-katanya, ya, itu keluar dari hati. Sehingga ketika kita menerima kata-kata orang itu, itu langsung masuk ke dalam hati kita. Sesuatu yang datang dari hati akan masuk ke orang lain juga melalui hati. Itu kita merasakan, itu ya, nggak tahu ya, manusia itu ajaib menurut saya ya. Kita itu punya alat ya punya sesuatu yang ditanamkan oleh Allah ini gratis Allah menganugerahi kita suatu kemampuan untuk bisa secara intuitif ya mengetahui oh ini begini ini orang ini begini orang ini begini ada vibe nya ya. ada vibrasinya ya ini vibrasi kenabian ini vibrasi kewalian ini vibrasi kekiaian kekiaian yang sesungguhnya ini vibrasi kekiaian yang yang palsu misalnya itu itulah jarabta, tajribah ya makanya makanya tajribah itu penting menguji langsung secara empiris ya Faminha maka melalui jalan ini utlub carilah al yakin keyakinan binubuwati terhadap kenabian inilah jalannya untuk meyakini adanya kenabian itu la min bil aso badan oh, ini penting banget kata-kata al-ghazali ini lami kamu kalau mau ingin mengetahui kenabian itu ya ini jalannya bukan lamin qalbil tidak dari kemampuan mengubah uh, teken atau apa itu tongkat ya al banan menjadi menjadi ular yang besar sekali itu thoban itu ular gede ular apa itu piton yang gede banget itu ya bukan ular kecil ya wasyakil dan memecah memecah bulan ini kan mujizat kanjeng nabi ini kan Genjir nabi salah satu mujizatnya adalah bisa memecah bulan menyigar bulan rembulan ya fa <tell> inna karena sesungguhnya mujizat seperti itu idza nadzarta jika melihat engkau ini ini jangan disalahartikan Imam Ghazali mengingkari mukjizat loh ya. Beliau hanya mengatakan kamu kalau ingin mencari dalil kenabian jangan semata-mata lewat mukjizat seperti itu. Tongkat jadi ular, rembulan bisa dipecah jadi dua karena nazar jika melihat engkau ilahi kepada zalik wahdahu hanya itu saja ya, sendirian walam tadamma dan tidak tergabung tidak 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 apa itu tidak mendukung ilahi kepada zalik al-qara'inu karena-karena dalil-dalil al kathiratu yang banyak al kharijatu yang keluar anil hasil dari hitungan kalau tidak didukung oleh bukti-bukti tambahan ya murni mukjizat tok tidak didukung oleh bukti-bukti tambahan maka rubba madzananta mungkin akan mengira engkau anna sesungguhnya zalika sihrun adalah sihir watahilun dan tipuan Tah, itu disimulasi atau tipuan seperti David Copperfield itu kan. Itu magic berdasarkan tipuan. Sebetulnya itu bukan magic beneran. Wa anahu dan sesungguhnya Zalik, sesungguhnya sesungguhnya tadi itu keanehan-keanehan dan keajaiban-keajaiban seberupa mukjizat itu minallahi dari Allah taala idlalun adalah cara untuk membuat orang sesat, ya kamu ber, boleh jadi kalau, kalau hanya melihat keajaiban saja itu dikira ini mungkin sihir sihir yang dijadikan alat oleh Allah untuk membuat orang menjadi tertipu ya Fa'in, sesungguhnya Allah yudhillu itu bisa membuat sesat Allah man kepada orang yashau yang berkehendak Allah wayati dan menunjukkan Allah man orang yashau yang menghendaki Allah inilah jadi um, apa Mokjizat itu tidak cukup untuk membuat kita yakin bahwa seseorang itu Nabi, ya. tapi harus disertai dengan bukti-bukti yang lain. Ya. Nah, pendapat Al Ghazali yang seperti ini tidak semua ulama setuju dan tidak semua ulama suka, ya. karena ini seolah-olah membuat mukjizat itu maknanya menjadi agak sedikit merosot, kan? Uh, makanya Al Ghazali itu ya ya seperti saya katakan sebelumnya beliau itu kakinya di dua tempat ya. di kaki di saat yang satu itu kaki kekiaian kaki yang satu adalah kecendikiawanan beliau ini juga Kiai yang belajar ilmu ilmu pesantren kitab-kitab ya. kuning bahkan mengarang kitab kuning tapi beliau juga uh, seorang cendikiawan yang belajar filsafat belajar sains jadi, beliau ini, makanya kalau ada orang mengatakan al Ghazali itu bertanggung jawab karena membuat uh, apa itu dualisme ilmu, ada ilmu agama, ilmu umum. Itu sebetulnya nggak benar. Nah, beliau sendiri itu mempraktekkan integrasi ilmu. Eh, gimana disebut sebagai orang yang membuat ilmu jadi dualistis? Kan banyak orang yang begitu, antara kritik orang kepada uh, Imam al Ghazali adalah beliaulah yang bertanggung jawab membuat umat Islam ini itu terbelah dua. Ilmu agama yang penting dipelajari karena ini untuk kehidupan dan ke ilmu-ilmu umum yang itu nggak penting. Itu nggak benar sama sekali. Dari mana orang kok bisa punya pandangan seperti itu? Kalau jenengan baca kitab Ihya bagian juz pertama mengenai kitabul ilm. Di sana beliau menerangkan bahwa ilmu itu secara faktual terbagi dua. Ya kan? ada al-ulum itu istilah beliau al-ulum syariah, ya, ilmu-ilmu yang bersifat e, wahyu ya sumbernya wahyu ilmu agama dan al-ulumul al akliyah, ilmu-ilmu akal ilmu-ilmu rasional yang sumbernya rasio dan dan e, pengalaman tajriba bukti-bukti empiris ya nah beliau hanya mengatakan ilmu itu jenisnya dua ya kayak sekarang kita mengatakan ilmu itu ada ada ilmu sosial ada ilmu eksakta ilmu eksakta ada ilmu ilmu alam ada ilmu fisika ada biologi ada kimia dan seterusnya itu kan hanya pembagian deskriptif bukan membelah belah ilmu jadi ya memang secara deskriptif secara faktual ilmu itu kan terbagi bagi dalam beberapa bagian ilmu agama ada ilmu alat nahwu sorof ada ilmu eh, tafsir, hadis, fikih, kalam, tasawuf dan seterusnya ya memang nyatanya ilmu itu terbagi-bagi masa nggak boleh di, diterangkan begitu nah cuma al ghazali itu setelah membagi-bagi ilmu ini al ulum syariah al ulumul akliyah beliau mengatakan bahwa ulum akliyah seperti misalnya astronomi matematika ilmu mantek logika ilmu pertanian kedokteran ya perdagangan dan nizaroh Uh, apa itu pertukangan itu itu beliau menyebut itu itu semua ilmu-ilmu yang dasar-dasarnya fardhu kifayah harus dikuasai juga artinya kalau di sebuah masyarakat tidak ada seorang pun yang menguasai ilmu itu semua orang dosa itu namanya fardhu kifayah artinya tidak benar tuduhan bahwa Al Ghazali itu meremehkan ilmu-ilmu akliyah, ilmu-ilmu rasional sama sekali enggak. Beliau mengatakan ilmu-ilmu ini fardu kifayah. Lo kenapa kok tidak fardu ain? Kenapa fardu kifayah? Ya enggak mungkin fardu ain. Masa kedokteran itu fardu ain harus dikuasai semua orang kan? Enggak semua orang mampu sekolah kedokteran. Kalau dikatakan fardu ain, ya repot. Enggak semua orang mampu, enggak punya enggak punya enggak semua orang akalnya juga ke sana gitu. Tapi, kalau ilmu-ilmu yang terkait dengan agama, ilmu wudhu, sholat, zakat, puasa, fardu ain, karena jeningan, sebagai orang Islam harus melakukan itu semua. Kalau nggak punya ilmu itu ya sama nggak bisa beribadah dengan benar. Karena itu ilmu-ilmu agama itu hukumnya fardu ain, tapi tidak semua ilmu agama. Ya. Ilmu agama hanya dasar-dasar pokoknya saya sasaran mengenai wudhu, sholat, puasa, zakat, haji itu ya. tapi kalau renek-reneknya, ilmu mengenai renek-renek puasa, jual beli, itu sampai nggak perlu mengetahui itu semua. kalau kalau nggak menguasai juga nggak apa-apa. kalau nggak tahu ya tinggal tanya ke seorang kiai aja kan beres ya. tapi kalau bagaimana cara wudhu wajib, Fardu'ain ain. karena jadi kan nggak bisa sholat kalau nggak wudhu. bagaimana cara sholat harus tahu Fardu'ain ain. Tapi kalau ilmu pertukangan, ya nggak mungkin Perduain lah. Ya kan? Karena nggak mau nggak semua orang tertarik pertukangan. Tapi kalau dalam sebuah masyarakat tidak ada seorang pun yang menguasai ilmu pertukangan, semua orang dosa. Karena kehidupan tidak akan bisa tegak kalau nggak ada pembagian kerja, ada division of labor, ada yang ahli kedokteran, pertukangan, perdagangan, akuntansi, ada yang ahli bisnis, agriculture, macam-macam lah karena kehidupan manusia masyarakat normal itu bisa terjadi kalau ada orang-orang yang menguasai bidang-bidang ini. Jadi se jadi setelah setelah seperti ini faktanya nggak benar kalau dikatakan Al-Ghazali itu orang yang bertanggung jawab terhadap dualisme ilmu dalam Islam. Beliau hanya mengatakan ilmu terbagi-bagi kemudian dikasih hukum masing-masing dan beliau tidak meremehkan. Ya. Karena kalau radikalisme pengetahuan itu seolah-olah meremehkan ilmu yang bukan agama. Sama sekali enggak. Nah, adapun orang Islam faktanya meremehkan ilmu-ilmu non agama, itu bukan salahnya Al-Ghazali. Wong Al-Ghazali faktanya enggak pernah meremehkan ilmu-ilmu non agama kok. Baca saja kitab Ihya langsung enggak benar sama sekali. Jadi yang salah bukan Al -Ghazali. yang salah adalah orang Islam sendiri yang males belajar ilmu non agama, jadi jangan disalahkan Al Ghazalinya. Makanya saya bilang Al Ghazali ini dizolimi banyak orang, ya karena dituduh macam-macam ini itu ini itu ya biasalah orang besar itu kan begitu ya, jadi jadi sasaran uh, tuduhan ya itu kalau pohon makin tinggi ya anginnya yang besar sekali yang menerpa ya. Jadi sekali lagi Al Ghazali itu kakinya dua kembali kepada pokok masalah tadi ya. Al Ghazali itu kakinya dua, ada di kaki kekiaian, ada kaki kecendikiawanan. Beliau ini seperti Kisal Mahfud, seperti Gus dulu, seperti Kiai Yafi, Profesor Shihab ya gitulah. Jadi kakinya dua. Ya. Apakah kalau Kiai kakinya satu jelek? Enggak. Kita enggak perlu menjelekkan kiai yang kakinya satu kalau ada kiai kok ngertinya ilmu kitab kok ya enggak apa-apa ya enggak apa-apa enggak, enggak masalah ya memang ada harus kiai-kiai yang tak khususnya ya eh, apa itu keahliannya di bidang kitab kuning ya enggak apa-apa masa kiai kita kita mengejek kiai yang hanya tahu kitab kok ya enggak apa-apa ya mengetahunya itu kok kita butuh kiai yang seperti itu tapi kita juga butuh kiai yang kakinya dua ya. seperti Al Ghazali ini nah karena Al Ghazali itu kakinya dua karena itu ketika beliau menjelaskan fenomena kenabian itu juga metodenya dua jadi ada metode rasional kecendikiawanan ada metode tradisional kekiaian ya, mukjizat ya iya tapi penjelasan rasional terhadap kenabian juga iya. Tapi kalau, nah, ini yang penting, ini poin yang penting. Tapi jenengan tidak bisa memahami kenabian hanya murni melalui mukjizat, harus didukung oleh bukti-bukti yang lain. Dengan begini, ya, ini saya tekankan: ini untuk menolak anggapan-anggapan eh, bahwa Al-Ghazali ini anti akal, anti rasio, anti intelektualisme. Dan segala macam itu tujuan-tujuan. Sekarang kita bisa melihat langsung di dalam kitab Al-Munkith Minat Dholal di sini, beliau menggunakan metode yang rasional untuk menjelaskan fenomena kenabian. Ceto welo-welo di sini ya, mau tidak cukup, kurang apa coba, ya sudah kita baca teksnya di sini. Mukjizat tok tidak cukup untuk memahami kenabian. Jenengan harus juga menggunakan metode yang rasional. Makanya saya selalu menekankan Al Ghazali itu itu didolimi karena beliau dituduh macam-macam yang itu tidak sesuai dengan fakta. Ya. Beliau dianggap anti rasio, nggak benar. Ya. Ini buktinya bahwa di dalam menjelaskan masalah kenabian beliau menggunakan dua metode langsung. Watar itu. Nah ini kembali kepada masalah mukjizat lagi ya. Watar itu alaika asilatul mukjizat. Faidah kana mustanadu imanika kalaman manzuman fi wasidalalatil mu'jizati Fayan jazimu imanu kabi kalamin murad tabin fi wajil iskali wasubhati alaiha. Watar itu dan kadang-kadang bisa muncul alaika terhadap engkau asilatul mu'jizati Masalah-masalah yang terkait dengan mukjizat ada orang mendebat tentang mukjizat macam-macam karena kan nggak semua orang percaya mukjizat nah kalau anda menggunakan mukjizat sebagai fondasi dasar untuk mengimani kenabian nanti ada orang nanya apa betul ini mukjizat apa itu mukjizat ditanya begitu itu namanya watar itu alaika faidahkan maka jika ada mustanadu imanika dasar imanmu kalaman adalah omongan adalah Uh, apa ya adalah susunan susunan berupa omongan manduman yang disusun yang di, di apa itu dirangkai almojizati al di dalam cara untuk menunjukkan kenabian fayan jazimu maka menjadi uh, mantap hmm. menjadi kuat menjadi kokoh imanuka imanmu bikalamin dengan kalam dengan ujaran ya, murad tabin yang disusun fi wazil iskali di dalam uh, arahnya di dalam menghadapi keiskalan hati dan syubhah dan pertanyaan-pertanyaan alaiha apa itu kepada mukjizat ini artinya apa ini penting sekali paragraf ini ya jadi jenengan ini jadi gini, kalau jenengan menerangkan kenabian murni hanya dengan mukjizat nanti ada orang iskal ya, orang tanya mendebat kamu kalau kamu tidak punya kalamun manzumun ya kalamun manzumun ada prosedur rasional berupa susunan argumen yang disusun ada premis Mayor premis minor, kemudian ada natijah, ada konklusi ya, ada kesimpulan seperti dalam mantek itu ya. Kalau jenengan tidak mendukung, me mensupport ya, menambahkan dalil rasional seperti ini terhadap moiziza, cuman nggak akan bisa menjawab kalau ada orang iskal. Tapi kalau ketika jenengan ketika di dalam wajhul dalalatil mu'jizah ya ketika mencoba menjelaskan mukjizat ya itu dengan cara dalil rasional ada manteknya ya seperti tadi ini seperti yang ditunjukkan oleh Gus dalam kitab al mungkir ini ada susunan-susunan dalilnya ya, ada prosedur penalarannya ya. ya seperti orang dalil seperti orang itulah ada omongannya urut-urutannya begini maka kesimpulannya begini itu namanya kalamun manzum ya kalamun murattab ya nah kalau sampean memahami mukjizat didukung dengan dalil yang ada apa itu kalamun manzumun seperti ini ada susunan hujah yang dirangkai secara tertib rasional seperti ini maka nanti kalau ada wajhul iskal wasyubhah ya, ada orang menyangkal mukjizat sebagai dalil kenabian, kamu bisa menjawab balik dengan argumen yang kalamun manzumun juga, kalamun merotap. Tapi kalau jenengan hanya mukjizat tok ditanya, ini kenapa? Apa buktinya kalau ini mukjizat? Bagaimana cara 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 menjadikan mukjizat sebagai bukti kenabian? Zaman diam aja pasti. Ya nggak tahu, pokoknya menurut ustadz saya begitu ya udah selesai itu kata ustadz saya begitu itu namanya taklid ya itu namanya taklid ya ya saya sudah percaya ustadz saja nah karena sampai tidak diajari berhujjah dengan kalamun manzumun dengan kalamun tabun, nanti kalau ada orang iskal yang nggak bisa menjawab dengan kalamun manzumun kalamun murattabun jadi kita diajak menjadi orang yang pinter ya oleh Al Ghazali di sini ya, Enggak hanya percaya saja tapi ada dasar rasionalnya. Ini teman-teman semua menunjukkan bahwa ya tidak seperti tuduhan sebagian orang-orang yang yang apa ya yang yang benci agama ya akhir-akhir ini kan banyak orang yang yang apa nyinyir pada agama dianggap kalau orang sudah beragama itu berarti akalnya tidak jalan langsung kalau sudah beragama akalnya istirahat diparkir parkir di garasi karena ada orang yang berpandangan begitu ya memang ada faktanya ada beberapa mungkin juga banyak malah orang beragama yang begitu beragama udah langsung nggak menggunakan akal bahkan memusuhi akal ada, kita nggak menolak itu. Ada, itu ya. Faktanya memang begitu, ya. Justru itulah kita sebagai orang Islam, apalagi kepada murid-murid Al-Ghazali yang ngaji online ini, jenengan kan? Jenengan ini semua ya, saya termasuk jenengan semua dengan ngaji Al-Mungkit, dengan ngaji kitab Ihya. Ini semua jenengan secara tidak langsung menjadi muridnya Imam Ghazali. Nah kalau jenengan menjadi muridnya Imam Ghazali Cirinya Al-Ghazali adalah ketika beragama itu tidak memarkir akal Tidak mengistirahatkan pikiran Karena justru beragama itu harus didasari dengan pikiran, dengan nalar, dengan akal Nah jadi apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali di sini Ini sebetulnya menunjukkan bahwa beragama itu ya memang dengan sendirinya harus menyertakan nalar karena kalau enggak enggak bisa jadi beragama dan bernalar itu jadi satu bernalar tok enggak bisa jelas enggak bisa ya keterangannya panjang pokoknya enggak bisa lah tapi beragama tok juga enggak bisa harus dua-duanya beragama didukung dengan nalar inilah jalan ghazalian ya jalan ghazalian inilah paradigma Ghazalian. Sebetulnya ini cara berpikir di dalam akidah Ashariah ya akidahnya umat Islam Sunni yang sebagian besar di dunia ya sekarang jadi umat Sunni umat Islam itu kan di dunia secara garis besar kan terbagi dua ya ada yang Sunni ini mayoritas, ada yang Syiah ini minoritas. Ini penting saya katakan ya dua-duanya ini umat Islam baik Sunni maupun Syiah dua-duanya umat Islam kita nggak boleh menganggap orang Syiah bukan Islam ya ya kita beda dengan mereka nggak apa-apa namanya beda biasa lah nah umat Sunni itu sebagian besar mengikuti akidah namanya akidah Ashariah dan akidah Maturidiyah antara dua ini ya kalau yang mengikuti madhab syafi'i dan madhab maliki itu biasanya akidahnya asyariah. Makanya kalau di Indonesia Asia Tenggara, kemudian di daerah Maroko, Aljazair, Maroko, Tunisia, Libya, sebagian Mesir yang mereka-mereka ini umat Islam di sana madhabnya dalam bidang fikih itu madhab Maliki. Maliki itu juga sebagian besar mengikuti uh, apa namanya akidah syariah. Karena itu penulis matan-matan dalam akidah Asharia itu sebagian adalah orang-orang madhab Maliki. Misalnya Imam Sanusi, ya Imam Sanusi yang risalahnya terkenal risalah Asanusia As ya, itu madhabnya Maliki. Ya. Nah umat Islam yang mengikuti madhab Hanafi itu madhab yang diikuti sebagian besar di India, Pakistan, Af Afghanistan, Asia Tengah, ya apa Uzbekistan, Tajikistan, dulu Bosnia, ya Herzegovina, sampai sekarang masih orang-orang Bosnia yang Muslim itu madhabnya Hanafi, Turki ya, jadi itu semua daerah-daerah yang mengikuti madhab Hanafi. Nah, yang mengikuti madhab Hanafi itu sebagian besar mereka mengikuti akidah Maturidiyah, ya, yaitu ma akidah yang disusun oleh Imam Al Maturidi. Dua ini ya. Jadi kalau kita di Indonesia umat Islam ini sebagian besar mengikuti akidah Asy'ariyah ya. Nah, umat Islam yang mengikuti madhab Hambali ya. Hambali itu memang mereka beda akidahnya. Nah, kalau yang perkembangan belakangan ya mereka ini akidahnya adalah akidah uh, Ibnu Taimiyah ya, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, itu yang sekarang kalau di Saudi Arabia menjadi akidah Wahabiyah ya. Mereka ini Islam juga, jangan dianggap tidak Islam. Ya Wahabi itu Islam, Sunni, Sunni, ya. Cuma memang akidahnya tidak akidah Asharia. Nah kita, orang NU, orang Islam pada umumnya lah ya, di Asia Tenggara ini, itu umumnya ya akidahnya asyari. ya Nah akidah Asharia dan akidah maturidi dia itu cara satu ciri pokoknya, seperti difraktekan oleh Imam Ghazali dalam kitab al munkath ini, adalah ketika beragama menggunakan dua pendekatan ini pendekatan rasion pendekatan wahyu dan pendekatan rasional ya faliyakun maka hendaklah ada mislu hadhil hal-hal yang yang melawan hukum alam ini khorikul adah ini yaitu mukjizat maksudnya ikhtad <tuh> ini adalah sebagai salah satu dalil wal ini dan korena dan bukti fi di dalam keseluruhan penalaran atau uh, ya penalaran kamu dalam refleksi kamu artinya dalil mukjizat itu jangan kamu jadikan seluruh fondasi untuk membuktikan kenabian hanya ikhda ikhda dalail salah satu dalil saja di dalam Fijumlah tinadhorika dalam keseluruhan proses kamu berdalil, berhoja, berargumentasi mengenai kenabian. Hatayah sehingga terjadilah, muncullah laga bagimu ilmun, ilmu ilmu daruriyun yang bersifat darurat. Ya. La yang tidak akan mungkin kak kepada kamu zikru menyebutkan dasarnya ilmu daruri ini alat ini secara spesifik jadi tadi kan dikatakan mukjizat itu salah satu saja, tapi harus didukung oleh bukti-bukti yang lain. Ada bukti rasional, bukti nalar, bukti berupa pengalaman langsung hadis-hadis kanjeng Nabi. Ini nggak mungkin ini kalau nggak dikatakan oleh Nabi misalnya dari dari sekian ribu hadis yang yang diajarkan kanjeng Nabi, dari sekian ajaran-ajaran kebaikan kanjeng Nabi. Dari perilaku kanjeng Nabi, dari pengaruh sejarah perubahan besar yang menimbulkan peradaban dari ajaran kanji Nabi. Jadi, kalau ingin membuktikan seorang itu Nabi, itu dalilnya itu kompleks. Ya, ada sejarah, ada ajaran, ada teks, ada mukjizat, ada bukti rasional. Sehingga ketika kamu teliti ini semua, ya itu setelah sampean punya dalil yang beragam ini, akhirnya timbullah kesimpulan ilmu daruriyun. oh iya ini ini nabi ini nggak mungkin tidak jadi muncul ilmu daruriyun. ilmu yang yang yakin sekali yang nggak bisa ditolak tapi kalau jenengan disuruh menyebut satu persatu dalil mana yang membuat kamu yakin seorang ini nabi itu kamu nggak bisa nggak bisa oh bagian ini nggak karena ya kesemuanya ya itu sama lah dengan orang kalau jadi ditanya sampean kenapa kok cinta orang itu, gitu. apa karena hidungnya, karena batoknya, karena nggak bisa, ya namanya cinta orang itu ya holistik <laughs> keseluruhan ya. Kalau disuruh men menyebutkan mana sih bagian persisnya pada orang itu yang membuat kamu jatuh kelepak-lepak itu bagian mananya, nggak bisa, ya dalam teori psikologi itu disebut dengan gestalt ya gestalt itu ya keseluruhan ya keseluruhan kalau disuruh bilang mana yang yang cantik itu mana nggak bisa ya cantik itu ya keseluruhan nabi itu bagian mana yang yang bikin kamu percaya kamu di yang bikin kamu percaya ini nabi itu mananya nggak bisa nyebut satu-satu nggak bisa mau kok nggak bisa dalil rasional kok nggak bisa atau hadis-hadis itu -hadis, nggak bisa keseluruhannya gestalt ya kesemuanya ya. kaladhi seperti orang yuh biru yang memberi kabar hu kepada di orang ini jamaatun sekelompok orang dikhabarin tentang suatu berita mutawatirin yang mutawatir yang berita yang diberitakan banyak orang sehingga nggak mungkin bohong ya La yumkinu maka tidak mungkin hu kepada orang ini an untuk menyebutkan orang ini an al sesungguhnya keyakinan atas berita itu mustafatun itu diperoleh min minkowli wahidin dari ucapan atau dari berita satu orang muayyanin yang tertentu. Jadi dengan dikasih berita yang membawa berita itu buahnya orang sampai akhirnya jadinya yakin kalau berita ini benar terus ditanya sampai kenapa kok yakin ini berita ini benar itu kabar dari orang yang mana yang membuat kamu percaya bahwa berita ini benar itu nggak bisa ya 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 berita yang diberitakan seluruh orang-orang itulah yang menimbulkan saya yakin ini berita ini benar itu kalau disebut disuruh menyebut mana satu sumber yang bikin kamu yakin itu nggak bisa ya itu namanya gestalt ya keseluruhan Balmin Haytulayadri bahkan ya kamu yakin berita ini benar ini Balmin Haytulayadri bahkan dari arah tidak mengerti orang ini walayah rujuk dan tidak keluar ya eh, apa orang ini ya anjumlah tidak dari keseluruhan berita tadi walabita yinil ahadi dan tidak dari dengan cara menentukan satu persatu orang yang yang, yang kasih berita Orang ini nggak ngerti bagian eh, berita orang yang mana. Jadi misalnya ada ada seribu orang memberitakan satu hal ya berita A, ya. sehingga akhirnya dengan yakin berita A ini benar. Tapi kalau ada seribu orang ini mana dari mereka yang paling membuat sampean yakin kalau berita A ini itu benar? Itu nggak bisa disuruh menentukan satu orang itu. Ya penjumlahan dari seluruh seribu orang yang memberitakan hal yang sama inilah yang membuat saya yakin ya. Jadi keyakinan timbul karena keseluruhan, bukan karena dari bagian-bagian ya. maka inilah al huwa adalah al imanu iman al yang bersifat ilmu al yang kuat. Ini kata kunci ya. Al-Imanul Ilmiyyu. Ini kata kunci penting banget. Ini adalah apa ya? Tikwe ya. Uh, informasi yang bisa jenengan dapatkan malam ini ya dari al ghazali Al-Imanul Ilmiyyu, iman yang berdasarkan ilmu. Tidak hanya al-iman ya. Al-Imanul Ilmiyyu ya al kawi yang kuat karena karena iman yang didasari oleh rasio, oleh akal, oleh penalaran jadinya kawi dia kuat ya. Wa Ahmad zauku. adapun intuisi, rasa ya. Fahuwa maka rasa ini ya. Kal musyahadati adalah seperti menyaksikan. Wal akhdhi dan memegang bilyardi dengan tangan. Rasa itu ya sampean ya rasa mangan bakso enak rosso rasa itu kan kalau kalau ditanya bagian bakso yang enak itu mananya ya apakah baksonya kuahnya <gak -nya> atau nggak bisa ya enak ya enak keseluruhannya itu nggak bisa disuruh suruh sama menentukan secara spesifik ini yang enak itu ininya ya ya kadang-kadang bisa juga sih Oh, bakso ini baksonya enak tapi kuahnya kurang enak. Ada yang yang begitu tuh ada. Tapi kalau ada bakso kok yang enak baksonya tok kuahnya enggak ya. Namanya enggak enak bakso itu. Wong namanya bakso itu kan ya penjumlahan keseluruhan dari bakso, kuah, ada bumbu, ada mungkin juga jenis mangkoknya. Warungnya seperti apa, suasana. Jadi namanya enak itu kompleks kompleks, rumit ya. Unsur-unsurnya banyak. Wala yu'khadhu dan tidak diambil ya. Tidak dijadikan sebagai dalil dzauq ini ila fitri kasufiyati kecuali di dalam jalannya orang sufi-sufi. Jadi kalau jalan yang normal ya bukan sufi yang di luar tasawuf itu menggunakan jalur tadi itu tajribah dan Penalaran melalui akal, ya, ilmu, ya. Jadi, kalau jenengan ingin membuktikan kenabian, ya, melalui jalan yang di luar tasawuf itu, ya, jalannya melalui tadi itu, ya, pengalaman, bukti-bukti historis, atau melalui penalaran. Nah, kalau orang tasawuf menggunakan bukti tambahan, kenapa jenengan kok ngerti kalau ini nabi, kalau jenengan sufi? Karena ada intuisi ada hubungan batin ya. makanya ada orang yang yakin misalnya ya kitab ikhya itu kan di dalamnya itu kan banyak hadis-hadis do'if -hadis itu kan bahkan palsu ya kalau memakai standar ilmu biasa ya 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 betul ini hadis do'if ini palsu tapi kalau yang sufi itu lain menggunakan menggunakan jalannya itu orang-orang sufi percaya bahwa ya sesuai dengan kisah-kisah yang beredar ya, Al-Ghazali itu sebelum merilis kitab Ihya ke publik itu ya itu beliau itu ketemu kanji nabi dan apa seperti pengarang menyerahkan naskah ke penerbit gitu nabi ini saya ngarang kitab ini, monggo di peresani, dilihat ya nabi ridho oh bagus sudah. dah langsung di diajarkan dirilis ke publik artinya apa sudah ada fiat ya, kalau bahasa orang katolik itu fiat ada ada persetujuan langsung dari kanjeng Nabi. Artinya kalau kanjeng Nabi sudah menyetujui itu berarti seluruh hadis di situ benar. Memang menurut standar hadis biasa, ilmu rijalul hadis ini hadis doaif atau mau ya. Ya tapi kalau jenengan tidak memahami atau tidak pernah mengalami pengalaman kesufian, ya nggak percaya. Iya nggak apa-apa, wong. Wong percaya kepada pengalaman atau zauh itu nggak wajib, wong. Yang wajib ya yang standar itu jenengan iman kepada Nabi, kepada ajaran-ajarannya udah selesai tapi kalau jenengan mengikuti jalan sufi ada dalil tambahan ya yaitu azaw tapi dalil ini enggak semua orang punya akses ya nggak punya akses semua orang ada orang-orang yang nggak punya akses kepada dalil ini karena nggak punya pengalaman mengenai itu al qadru maka maka dosis ini, maka kadar ini min hakikotin nubuati berupa keterangan mengenai hakikotnya kenabian kafir cukup fil di dalam tujuan alladhi aksi itu yang menuju aku, memaksudkan aku kepada gharat al-ana sekarang wa sa'adzguru dan akan menyebutkan, menerangkan aku wajhal hajati bukti atau apa ya arahnya atau alasan kebutuhan ila zikri eh, kepada menyebutkan ini semua. Kenapa kok kok Al-Ghazali membahas soal kenabian di dalam tengah-tengah mengenai pencarian beliau terhadap kebenaran itu apa nanti akan dijelaskan ya. Dengan begini selesailah bab mengenai soal kenabian ya kita masuk kepada tadi ini bab tentang kenabian itu kayak selingan ya, kayak inter, intermezzo ya sekarang kembali ke laptop nanti akan kembali ke pembahasan pokok cerita tentang autobiografi Al Ghazali. Ya. Nah nanti bab berikutnya Al Ghazali akan cerita setelah setelah beliau meninggalkan kota Baghdad meninggalkan jabatannya pekerjaannya profesinya sebagai profesor segala macam. Nah sekarang beliau akan menjelaskan kenapa kok setelah menjalani masa-masa puasa menjalani masa-masa momen negatif kalau istilah yang saya pakai dalam tulisan kemarin tuh menjalani momen negatif puasa dulu meditasi uzlah sekian tahun setelah itu balik ngajar lagi selama sekian tahun berhenti ngajar total ya, total lalu lalu Al-Ghazali balik ngajar lagi kenapa itu nah, itu nanti akan dijelaskan di bab berikutnya sekian ngaji al -mungkif.